Halo guys, kembali lagi di channel gue, Abdullah Sobar. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan nge-share game Android lagi. Dan game Android yang gue share sekarang yaitu game Dead Zone Web. Dan game Dead Zone Web ini bertema TPS ya guys. Dan grafiknya juga sudah sangat mantap banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini grafiknya sudah sangat real banget, realistis banget ya. Dan game Web Zone ini ukurannya hanya kisaran 200 MB-an saja. Fitur-fitur dari game Web Zone ini coinnya sudah dimod ya guys. Jadi kalian bisa unlock all weapon sama bisa mengupgrade weapon secara gratis. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelum melanjutkan ke tutorialnya, mari kita lihat intronya dulu. Oke guys, pertama-tama di sini kalian harus mempunyai aplikasi Jasper. Aplikasi Jasper ini berguna untuk mengekstrak file dari game Dead Zone-nya. Dan aplikasi ini kalian bisa download di Google Play Store secara gratis. Oke, sekarang kita buka saja aplikasi Jasper-nya. Nah, di sini kalian tinggal cari file Dead Zone yang sudah kalian download. Ini guys, filenya Dead Zone Mod MacDevilStar. Ini di mod play YouTuber MacDevilStar. Kalian ekstrak saja, caranya kalian tinggal klik aja. Kalian ekstrak di sini. Jika proses pengekstrakannya sudah selesai, kalian tinggal buka saja folder Dead Zone Mod MacDevilStar-nya. Nah, di sini filenya ada dua ya guys, APK sama file. Nah, di sini com.forjagamesdeadzone-nya kalian tinggal pindahkan saja, kalian klik tekan tahan. Jadi bebas kalian mau salin atau potong, kalian saya potong saja. Kita pindahkan ke folder Android OBB. Lalu kalian simpan saja di sini. Jika sudah disimpan, kalian tinggal balik lagi ke folder downloadnya. Nah, di sini kita pasang saja aplikasinya. Dead Zone Mod MacDevilStar.apk-nya kita pasang saja. Tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Jika proses penginstalannya selesai, kalian tinggal buka saja aplikasi Dead Zone-nya. Oke, sekarang kita buka aplikasi Dead Zone-nya. Let's go. Oke guys, sekarang saya sudah berada di aplikasi Dead Zone Wipe-nya. Kita tunggu sebentar ya guys. Ini tampilan utamanya seperti ini, Dead Zone. Ini sedang loading, kalian bisa lihat aja di kanan bawah itu yang bullet. Itu sedang proses loadingnya ya guys. Oke guys, seperti ini tampilannya. Ini sangat banyak banget, kalian bisa lihat-lihat aja sendiri. Oke, dan sekarang kita ke pengaturan yang ada di kiri atas. Nah, di sini kualitinya atau grafiknya kalian low, medium, dan high. Kalau saya high aja dulu. Lalu kita klik help. Nah, di sini untuk tutorialnya seperti ini, kalian bisa lihat saja sendiri takut kebingungan. Oke, kita kembali lagi. Dan di sini kita ke karakter. Nah, karakternya itu sudah realistis banget ya guys, kalian bisa lihat saja sendiri. Oke, kita ke secondary. Nah, di sini kalian koinnya 0, kita upgrade saja. Nah, jika di-upgrade, kalian bisa lihat aja koinnya malah nambah ya guys. Ini sangat bagus banget menurut saya. Di-upgrade malah koinnya yang nambah. Oke, kita upgrade yang satu lagi sampai senjatanya di-upgrade sampai max. Tuh, koinnya malah nambah guys. Semakin kita upgrade, semakin koinnya nambah. Nah, di sini kita lihat senjatanya itu bukan cuma dua ya guys. Banyak banget, kalian bisa lihat-lihat aja sendiri. Shotgun pun ada di sini, sniper pun juga ada ya guys. Kalian di sini udah all weapon, kalian tinggal klik aja boy kalau untuk membeli. Nah, di sini kita klik boy. Nah, otomatis kebeli sendiri ya guys. Kalian pilih apa yang kalian suka lalu klik boy saja. Nah, oke, sekarang kita shotgunnya upgrade dulu aja biar koinnya nambah. Kalian bisa lihat aja sendiri tuh koinnya nambah sendiri ya guys. Oke, kita langsung saja ke campaign mode atau ke gameplaynya. Nah, di sini nya itu sangat banyak ya guys, levelnya juga sangat banyak. Kita misi pertama dulu, kita tunggu sampai loadingnya selesai.
Kayaknya seperti ini game Dead Zone wipe-nya, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada bom, ada tinju, ada reload, semua kalian bisa lihat sendiri, ada keker juga. Ini sudah sangat bagus banget ya guys, kalian shadownya pun sudah ada. Oke guys, sekarang kita lihat aja dulu dari gameplay ini, jangan di skip ya guys, karena nanti ada gameplay yang sangat seru banget. Oke guys, sekarang kita akan mencoba gameplay yang keduanya atau level 2-nya. Kita coba dulu stage keduanya. Karena saya belum puas memainkan game ini ya guys, karena ini sudah sangat bagus banget. Saya sendiri akan namatin dari game ini, soalnya game ini sudah sangat bagus banget, saya akan namatin sendiri. Oke guys, segitu aja video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan kalian dislike. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di @abdullahsobar2602. Jika kalian ada pertanyaan atau request game, kalian bisa komen di YouTube saya. Jika tidak, kalian bisa DM Instagram saya, nanti saya akan balas semuanya. Oke guys, terima kasih.